Mirip nih. Ya, kita mencoba untuk menelusuri Gunung Bugel. Nah, ini kita menanjak ke atas ini. Gunung kebanggaan warga dusun Bugel untuk kelestarian alam dan menjaga ekosistem. Kita mencoba naik dari sisi barat Gunung Bugel ini. Ya, ini naik terus dan Gunung Bugel. Raketa kak? Raketa anu sulap ini balen ini raketa golen ngisar kan? Kuih saya urep, kuih saya ngerekam ini kita ngomong kuih sulap bener naku ya terus balen ini nah ini mencoba menelusuri Gunung Bugel, Gunung Kebanggaan warga Bugel untuk menjaga ekosistem dan kelestarian alam. Kita akan menelusuri hutan Gunung Bugel yang sangat lebat. Kita coba naik atas. Nah, kita akan mencoba menelusuri Gunung Bugel, Gunung Kebanggaan warga Dusun Bugel, Desa Rakitan, Kecamatan Bayat. Hutan di Gunung Bugel ini yang perlu dilestarikan agar terjaga kelestarian alam dan ekosistem. Di atas banyak satwa, satwa yang harus kita lindungi. Kita coba naik, naik ke atas Gunung Bugel. Nah, istirahat dulu melihat keadaan lingkungan karena perjalanan masih jauh sekitar 2 km lagi. Kita nanti akan telusuri semua hutan-hutan ini. Hutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem agar masyarakat terhindar dari banjir, lingkungan menjadi sejuk, nyaman, dan satwa-satwa terlindungi dengan baik. Kita mendengar suara-suara berbagai macam burung di sini. Biasanya juga ada musang atau luwak, landak, dan hewan-hewan lainnya. Sayang sekali kalau hutan Gunung Bugel ini hilang. Kalau sampai hilang, sayang sekali. Kita tetap berusaha masyarakat Bugel, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat ini untuk menjaga kelestarian ini. Agar tetap lestari. Apapun alasannya, lingkungan akan lebih penting. Menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan sangat penting sekali. Untuk itu, kami berharap semua warga Bugel dan sekitarnya bisa melestarikan Gunung Bugel ini. Kita lestarikan Gunung Bugel ini untuk menjaga ekosistem dengan baik agar Bugel tetap sejuk, nyaman, asri, tidak banjir, terjadi banjir, dan satwa-satwa hewan di sini tetap terlindungi dengan baik. Oke,
kita jaga lingkungan kita sendiri.